Pada tanggal 18 Februari, Hanteo Music Awards 2023 telah digelar di Dongdaemun Design Plaza Seoul. Berbeda dengan tampilan megah di layar kaca, acara Hanteo Music Awards 2023 ternyata kacau. Ada banyak peristiwa aneh terjadi selama pertunjukan berlangsung. Bukan hanya insiden penonton buang air besar di celana, tapi ada juga salah satu penonton yang pamer alat kelamin dan ditemukan ada kondom bekas di area berdiri. Nah, berikut ini 6 kejadian aneh yang terjadi di acara Hanteo Music Awards 2023. Yang pertama, protes agar Kim Ji-won keluar dari Zero Base One. Saat Zero Base One tampil di atas panggung, ada seorang penonton berteriak dengan meminta Kim Ji-won keluar dari grup. Protes itu diteriakkan beberapa detik sebelum ending fairy, atau beberapa detik sebelum pertunjukan berakhir. Sehingga teriakan itu terdengar sangat jelas karena musik sudah mati. Protes beberapa penonton itu membuat kekacauan di sekitar panggung. Penggemar yang protes diserang fandom Zero Base One dan terjadi adu fisik. Lalu ada juga seorang penonton yang kira-kira masih SD kencing celana di area MOS. Di area lainnya ada seorang anak SD kencing di area berdiri. Banyak akun-akun Twitter yang berasal dari Korea membagikannya di X. Seorang kencing di bagian area berdiri, dan semua penggemar yang berada di tengah-tengah menangis saat mereka menahannya. Lebih baik dihentikan, karena fans juga tidak akan memaksakan kondisi yang kacau itu, tulis penonton Korea di X. Yang ketiga, ada seorang penonton buang air besar di area berdiri. Aduh. Seorang penonton yang berdiri dekat panggung membuat kekacauan. Kekacauan itu menjadi perbincangan hangat secara internasional saat ini. Pasalnya, penonton itu buang air besar di celana. Fesesnya bahkan disebut-sebut jatuh ke area barikade dekat panggung. Tak heran jika baunya sampai ke area tempat duduk para artis dan juga di area panggung. Sial, penjaga keamanan mengatakan itu memang kotoran, dan mereka menyorotkannya dengan senter. Tapi mereka bilang tidak bisa membersihkannya, jadi mereka bilang ya mau gimana lagi. Baunya sangat busuk dan ini adalah satu-satunya kenangan abadiku tentang HMA, tulis penonton Korea di X. Penonton yang buang air besar itu juga telah melemparkan permintaan maafnya di X. Dia mengakui kesalahannya dan akan merenungkan perbuatannya itu. Halo, saya adalah orang yang buang air besar di celana di area Hanteo Charge. Saya menyadari bahwa banyak orang menderita karena saya ketika saya melihatnya melalui X. Saya minta maaf karena telah merepotkan banyak orang. Saya akan mengingat kejadian hari ini dan merenungkannya. Saya minta maaf sekali lagi karena merusak hari yang baik, ucap pelaku melalui akun X pribadinya. Lalu yang keempat, fansite Master Sung Han Bin pingsan. Di area lainnya, ada fansite Master Sung Han Bin pingsan setelah kena lightstick. Hal ini tidak banyak diperbincangkan oleh penggemar, karena fansite menjadi musuh besar setiap fandom. Yang kelima, ada kondom bekas di tempat sampah. Berbagai akun X membicarakan tentang kondom bekas di acara Hanteo Music Awards. Salah satu akun X mengatakan bahwa ada orang melakukan hubungan intim di tengah pertunjukan di sudut area MOS. Tapi ada hal yang mengerikan lagi, kejadiannya dekat di barisan tengah. Ada orang berhubungan intim di area berdiri saat penampilan Zero Base One. Ada kondom di tempat sampah juga. Ini benar-benar berantakan. Apakah ini acara penghargaan atau toilet? Ucap netizen Korea di media sosial X. Yang kondom itu benar-benar gila sih. Sialan mau muntah. Lanjut netizen lainnya. Yang paling aneh adalah ada salah satu penonton yang disebut-sebut pamer alat kelaminnya. Entah benar atau tidak, salah satu penonton juga bercerita di X bahwa selama acara Hanteo Music Awards berlangsung, ada salah satu penonton yang melepaskan celananya dan memamerkan alat kelaminnya kepada penonton lainnya. Waduh, ini acara apaan sih? Baru kali ini ada penonton acara K-pop yang aneh-aneh.